Annyeong. Annyeonghaseyo. Wah, teruk je. Annyeonghaseyo. 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 Nonun, Asrin입니다. Ini macam gori, macam lop kan. Hello, what's up, we gang? Apa khabar korang semua? Hopefully korang semua sihat. And ya, aku memang berapa kali take aku ambil buat intro tu. Nak cakap bahasa Korea pun susah. Macam yang korang boleh tengok sekarang ni, kita ada makanan Korea dekat depan ni. Sebab tu aku cuba cakap Korea. Tapi sebelum tu, sesiapa yang belum subscribe, korang kena subscribe sekarang. Sebab aku try hard nak cakap Korea ni. So korang subscribe sekarang. Tekan je yang butang warna merah tu. And then korang tekan notification sekali. So bila aku upload, akan keluarlah muka aku dekat korang punya phone tu. Alright guys, macam korang boleh tengok depan aku ni, kita ada makanan daripada Marimogo. So hari ni aku nak try mereview makanan daripada Marimogo ni. Okay, kalau korang boleh tengok, ini adalah tteokbokki punya paste. And then kita ada tteokbokki dekat sini, rice cake dengan danmuji. Danmuji ni adalah lobak putih yang dijerukkan. Disebabkan kita makan makanan Korea hari ni, why not aku cakap Korea sikit kan. Untuk makanan-makanan Korea ni, korang tak payah susah-susah nak pergi sampai Korea, nak beli tiket dah 2-3 ribu, nak pergi sana lagi, nak makan benda-benda tteokbokki ni lagi. So korang boleh order dekat Marimogo. Company ni dia menjual makanan-makanan Korea. So yang penting semua ni adalah halal, dijamin halal 100%. And dia adalah makanan express. So korang boleh pergi dekat dapur, masak ni dalam 10 minit je. Untuk dapatkan benda ni senang je, korang boleh tengok dekat dia punya website ataupun Instagram dia. Ni Instagram dia. So dekat sini semua ada makanan-makanan Korea. Nak lagi senang, korang tak payah susah, aku letak link dekat description box ni. So korang boleh tekan je and korang boleh makan apa yang aku makan sekarang ni. Tanpa buang masa, aku nak pergi masak kejap and kita jumpa kejap lagi. Haa, tengok. Ui, lain macam pergi dia. Okay, macam aku cakap tadi nak cakap bahasa Korea kan. Okay, aku dah masak tadi. And kita ada okay, Korea macam mana nak cakap cheese. Kita ada cheese je, tteokbokki, sushi je, teguk betul Korea aku, dengan tahu goreng. Tahu goreng tak boleh nak pecik-pecik lah kan, kan. Ini dia punya danmuji, lobak putih dia. Dah dipikul kan jadi kuning lah kan. Why not kita try ini dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya lobak dia, dia menarik. Sebab dia tak terlampau masam sangat and dia adalah semanis-manis, saya rangup. Okay, untuk korang lagi satu, untuk korang tahu, yang Marimogo punya bahan-bahan ni semua adalah fusion dengan rasa taste untuk Malaysia lah. Tak semua orang boleh makan makanan Korea kan. So dia combinekan dengan rasa Malaysian punya taste. Tapi sedap benda ni. Tak boleh cakap lah. Baik, kita makan je lah. Sekarang ni kita nak try dia punya tteokbokki pula. Kita ambil sekali dengan cheese eh. Mana tteokbokki? Ni tteokbokki. Ni tteokbokki dia dengan cheese. Dapat kembar pula. Dengan cheese sekali dengan kuah dia. Sedap. Dia punya lembut dia dengan dia punya sos dia. Sos dia memang tak pedas. Sedap lah. Sebab dia punya rice cake ni, korang kena check bila korang masak tu, bagi dia betul-betul lembut, jangan bagi keras. And ya, totally memang sedap. Tahu goreng. Tahu goreng ni, kau tengok dia punya, sebab dia dah serap segala jus dalam ni. Memang kalau kau makan, memang meletup dalam tu. Kita
try fish cake pula. Semua benda bila korang masukkan dengan sos ni, semua jadi. And sepatutnya ada ramyeon and aku tak ada ramyeon. So aku buat yang ni pun dah cukup. Oh, sedap lah. So kita sama makan lagi. Tepoki dia tak dalam malam lembut. Ha, aku ada hot dog, aku tak try dia. Hot dog ke? Cincang masayo. Marimogo kamsahamida. Gabungan ni memang jadi sebab suka makan. Kita minum sekejap. Sampai nak layan sangat makan ni sampai tertutup mata aku. Tahu goreng ni nampak dia serap semua. Dia punya apa ni, kuah ni. Bila kau makan tu dia meletup dengan jus-jus dia. Memang layan gila. Inilah dia guys. Untuk makanan ni aku boleh review bagi dia 8/10. Memang jangan lupa subscribe, like and comment. Jumpa dekat video akan datang. Annyeong.